kepada seluruh masyarakat, mari kita dukung kapilah kita ya dari kecamatan masing-masing supaya mereka bisa memberikan hasil yang terbaik untuk ditampilkan pada pergelaran MTQ ke-52 kali ini. Karena MTQ yang ke-52 tingkat Belawang ini juga sekaligus kita menjaring peserta-peserta terbaik, kapilah-kapilah terbaik yang akan nanti kita kirim ke MTQ tingkat provinsi. Sehingga nanti dengan maksimalnya mereka hasil pada hari ini, juga kita berharap nanti pada tingkat yang lebih tinggi pada provinsi juga bisa lebih maksimal tampil, sehingga prestasi untuk Barito Kuala juga meningkat. Untuk ini Pak, ada reward ya Pak bagi para pemenang mungkin ini? Ya betul-betul, jadi ya. Kita tadi menghimpun perusahaan-perusahaan yang beroperasi atau berusaha di Barito Kuala, ya. Juga ditambah juga dengan Ketua DPRD, kemudian Bapak Sekda, dan terutama dari Ibunda Nurmiani dengan Ayahanda dan Ibu Murad. Kemudian mengumpulkan dana untuk memberikan bonus tambahan kepada para juara untuk bisa berangkat umroh.